Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, saya ingin menyapa Anda, sahabat Sonora di seluruh Indonesia, mulai dari Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Gorontalo. Apa kabar buat Anda yang ada di Bangka, di Belitung? Kemudian saya di Pangkal Pinang, saya juga ingin menyapa Anda. Kemudian saya beralih ke Aceh. Nah, ini teman-teman di Padang, kalau nggak disebut suka marah. Selamat malam ya untuk Anda yang ada di Padang, terus kemudian di Lampung, di Bali, kemudian kita beralih ke Bandung, Cirebon, Purwokerto, Semarang, dan juga daerah-daerah di sekitarnya, di Solo juga. Selamat malam, dan kami mengundang Anda bisa bergabung malam hari ini. Yuk, buat Anda saat ini kira-kira masalah apa yang paling berat, baik itu di dalam Anda berkarir atau membangun usaha yang kayaknya ini gak ketemu jalan keluarnya dan bingung. Ini mumpung ada Mas Billy Boon. Beliau memang bukan dokter sih, tetapi karena beliau selalu ketemu dengan banyak orang, saya yakin dia punya insight yang sangat luas banget. Begitu ya Mas Billy ya? Sebagai dokter ya. Dan kayaknya sekarang ini kita sudah tidak perlu lagi membahas mengenai politik ya. Karena kita sudah berakhir, kita tinggal menjalankan hasilnya gitu. Oke. Okay. Cukup berwibawa kah? Enggak. Suara saya ini. Enggak. Kita juga harus ini loh, nyapa teman-teman kita yang ada di Paris, di Milan, oh, iya, di New York. Oh iya, di Paris. Ya kali aja ada yang dengar. Dua itu banyak, cuma enggak mau ngaku aja. Makanya yang di Moskow ya, yang di Taiwan, di Bangkok ya. Selamat malam semuanya. Okay. Saya ingin menyapa Anda yang ada di Banjarmasin, sorry, di Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan. Kemudian kita ke Pekanbaru, ke Palembang, terus ke Medan, ke Surabaya, Yogyakarta, dan tentu saja Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, dan sekitarnya. Ya, baik. Bogor. Oke. Okay. Mas Billy tapi nggak cocok. Oh enggak ya, nggak cocok. Enggak. Okay. Okay. Emang saya bukan dokter. Nggak, di berat-beratin ternyata juga nggak cocok. Oh ya? Gitu ya? Udah bagus begitu aja suaranya. Cempreng, nggak karuan gini ya? Nggak cempreng sih, nggak cempreng tapi punya kekhasan sendiri. Tahu nggak? Kalau paduan suara, dulu. Oh, iya. Ini cerita real. Iya. Saya tuh paling males kalau nelfon delivery. Oh iya. Saya telepon, halo sam. Iya, dibilang ibu. Baik bu, pesanannya gitu. Terus bilang, ya. Jadi pizzanya gini, ya baik bu. Gitu loh. Tetap, ini ya? Beneran sampai sekarang masih kayak begitu. Oh my god. Jadi kalau sekarang mau pesan-pesan yang delivery gitu ya, misalnya nggak pakai aplikasi gitu, itu udah pasti apa istri yang lakuin. Ya udahlah, kamu aja gitu ya, daripada aku. Daripada saya dipanggil ibu, malas banget. Kita balik lagi melihat sebuah problem sebagai tangga emas gitu ya, Mas. Ini artinya problem itu kalau kita bisa mengatasinya, melewatinya, ini akan mengangkat kita, meleverage kita. Tapi banyak orang yang menganggap kalau ada masalah ya, baik di dalam karir kita gitu atau bisnis, selesailah sudah, kayaknya Tuhan nggak adil gitu. Kayaknya gitu, benar-benar yang paling susah, paling menderita gitu. Nah, sebelum kita action yang lain, mindset yang apa yang harus dimiliki? Jadi kebetulan saya sendiri kan pernah cerita di Smart FM juga ya, bahwa saya pernah ngerasain titik terendah gitu. Nah, beruntungnya waktu itu saya baca sebuah artikel yang menyarankan kalau kita lagi sulit itu, kalau kita lagi ngalamin kesulitan gitu, salah satu tips yang bisa kita lakukan dengan segera itu adalah mencari orang-orang yang kita respect gitu ya, orang-orang yang kita respect, yang menurut kita mereka telah pernah ngelaluin hal yang sama gitu kira-kira ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa ceritain, keluarin unek-uneknya kita, istilah kalau zaman now-nya itu adalah curhat gitu ya, yang mungkin orang tersebut nggak bisa ngasih solusi juga buat kita gitu, tapi setidaknya mungkin mereka dengan ceritanya mereka gitu, kita akan sadar bahwa oh ternyata bukan kita sendirian yang pernah ngerasain itu gitu. Semua, percaya deh, yang tadi di awal Mbak Ola bilang ada pengusaha di Pondok Indah yang bunuh diri gitu karena terlilit hutang dan seterusnya. Yang saya tahu semua pengusaha itu pernah berhutang. Pernah berhutang. Tinggal sekarang pintar nggak ngutangnya buat apa gitu. Pengusaha yang pintar, pengusaha yang hebat, pengusaha yang bisa besar adalah pengusaha yang pernah berhutang. Tapi bukan hutang untuk beli handphone baru gitu loh. Bukan hutang untuk beli mobil baru, bukan hutang untuk beli laptop baru, beli jam tangan baru, beli baju baru, bukan itu. Dalam wirausaha itu hutang itu perlu dilakukan. Untuk apa? Untuk membuat supaya kita bisa istilahnya kalau bahasa sekarangnya percepatan gitu, growth of the company gitu. Apakah bisa percepatan distribusinya, mungkin bisa nambah modal untuk produksi, apapun itu. Yang kita sebut sebagai hutangnya hutang yang aktif gitu loh.
hutangnya tuh yang untuk produktif, bukan hutang untuk konsumtif gitu. Okay. Nah, jadi balik lagi, kalau yang namanya pengusaha itu pernah terlilit hutang dan seterusnya, itu normal gitu loh. Jangan kemudian yang ya udah deh kalau gitu saya nggak belum bisa ngelihat apa titik terangnya bagaimana saya bisa apa bayar hutang, kemudian saya bunuh diri aja gitu. Itu terlalu shallow banget gitu. Jangan dilakuin lah, jangan dilakuin. Yang tadi saya bilang, ketemuin banyak orang, mentor kita, orang-orang kita yang kita apa yang kita respect, kemudian kita ceritain, syukur-syukur mereka bisa bercerita balik dulu bagaimana mereka ngelewatin itu semua, dan di situ akan mengubah mindset kita bahwa oh ternyata bukan gue nggak sendirian ya gitu. Oh ternyata ada jutaan pengusaha di luar sana yang juga terlilit hutang detik ini, dan mereka juga nggak lagi give up, tapi mereka yang lagi mencari-cari bagaimana supaya bisa bayar utangnya pelan-pelan dan seterusnya gitu. Karena gini, kalau ngomongin hutang ya, terutama ya ini melenceng dikit dan ngomong spesifik ke hutang, orang yang ngutangin kita ya pasti akan lebih setuju untuk kita cicil hutangnya dibandingin kitanya bunuh diri, ngerti nggak? Iya. Karena kalau kita bunuh diri berarti kita nggak balikin utangnya kan. Iya. Tapi kalau kita yang kalau di dalam pinjam meminjam tuh kayaknya namanya reschedule payment gitu. Kita yang ngutangin orang, ini orang lagi dalam kesulitan, nggak mungkin kita bilang yang oh lu nggak punya niat baik. Oke, kecuali dia nggak punya niat baik bayar, itu bisa dipidanakan. Itu sebenarnya perdata, tapi bisa dipidanakan untuk misalnya apa klausal untuk penipuan dan seterusnya gitu. Tapi selama orang yang ngutangnya punya niat baik, datang terus bilang saya minta maaf, menjelaskan segala macam, boleh nggak kita reschedule, oke deh, ini apa dengan bunganya segala macam, orang yang dimutangin itu akan selalu kalau menurut saya akan mencoba ngerti, karena di at the end of the day objektif nomor satunya adalah bukan penjarain orang yang nggak bisa bayar, adalah supaya duitnya bisa balik dibayar pelan-pelan gitu loh. Iya. Ngerti nggak? Iya, jadi bukan. Nah, ini loh Mas Billy yang gimana caranya supaya ketika, kalau tadi kan itu sampai berpikir demikian berarti emosi udah keredam tuh. Kalau dari Mas Billy ada nggak pengalaman supaya ketika problem datang gitu ya, menghujam kita, yang pertama harus ditenangkan tuh apa dulu? Emosi mesti diturunin dulu atau gimana gitu? Memang susah gini, ketika saya ngerasain itu di tahun 2014 awal kalau nggak salah, atau 2015 awal, itu benar-benar ini yang saya rasain. Saya berada di sebuah kotak hitam, yang kotak hitam ini segede, let's say omong kosong, segede Pulau Jawa, atau segede Indonesia deh. Saya berdiri di tengah-tengah, itu gelap gulita, oke? Dan saya nggak tahu saya mesti berjalan kemana, ke utara, ke barat, ke selatan, atau ke timur, atau ke tenggara, atau ke barat daya. Saya nggak ngerti mesti jalan kemana. Dan di dalam kotak sebesar Indonesia itu, yang gelap gulita, itu cuma ada satu pintu keluarnya. Cuma ada satu pintu keluar. Itu yang saya rasain waktu itu. Jadi gimana saya nggak feel hopeless? Bener-bener nggak tahu saya mesti jalannya kemana. Bayangin kalau saya beradanya, saya misalnya saat itu di Semarang, dan saya memilih jalan ke barat ya, ke timur. Saya berpikir misalnya pintunya itu ada di Papua. Ternyata pintunya ada di Aceh. Dan saya harus berjalan bertahun-tahun menuju Papua, ternyata salah jalan gitu. Itu yang waktu itu saya rasain gitu. I have no idea harus ngapain, harus kemana untuk bisa keluar dari masalah yang saya hadapin waktu itu gitu. Nah itu untuk bisa membuat diri sendiri jadi calm, jadi itu sulit setengah mati. Dan saat itu saya mikir yang nggak mungkin gitu. Makanya saya barusan ngasih tahu salah satu tips yang powerfulnya adalah ketemuin orang yang kita respect, ketemuin mentor kita, kemudian ceritakan masalah kita sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, nggak usah ada rasa malu, dan hopefully itu yang akan membuat kita menjadi beban kita terangkat dari pundak, kemudian kita jadi tahu mesti ngapain pelan-pelan gitu. Jadi untuk bisa menyantaikan diri sendiri tuh, oh yeah, if you in that position nggak mungkin gitu, atau sulit sekali gitu. Nah, tapi saya catat smart listening ini artinya kita punya kesamaan ya. Siapapun bisa mengalami yang namanya problem. Mau di tempat kerjaan, mau di usaha atau apapun. Tapi nanti kita akan bahas SMS dan juga WhatsApp yang sudah masuk. Hanya tadi Mas Billy katakan, setiap orang tuh pasti akan mengalami titik terendah. Pasti ada kondisi yang kayak gitu. Dan kalau sudah situasi yang seperti ini, yang pertama tadi saya coba catat dari apa yang disampaikan oleh Mas Billy, tenangkan hati dulu gitu ya, tarik nafas, terus kemudian cari teman, cari sahabat yang
bukan yang pandai apa ya, mungkin bukan yang bijak bestari, tapi yang mau memberikan telinga untuk mendengarkan. Itu dari pengalaman ya Mas Billy tadi. Kalau bisa orang yang sudah lebih senior, yang sudah makan garamnya kita gitu ya. Iya, karena kalau kita cuma ngomong sama teman terdekat yang kita juga tahu dia belum pernah ngerasain itu akan sulit untuk bisa ngertiin kita gitu. Oke. Okay. Kita bahas nanti lebih lanjut, pas banget buat Anda yang pernah punya masalah atau lagi kondisinya lagi mentok soal karir. Nah, Mas Billy udah ngelewatin. Ya kan? Bisnis Mas Billy juga udah ngelewatin dan sambil terus menghidupi itu. Kita sambung nanti di sesi berikutnya. Kami mengundang Anda bisa pergunakan line SMS dan juga WhatsApp kami di 0812-11-12-959. Kita sambung nanti perbincangannya bersama dengan Dr. Billy pun. Tetap bersama kami.